enggak jauh. Ada. Belum ada bakal, belum ada. Alhamdulillah. Ini di sini kita ketemu dulu sama ada Kak Rizki ya, sama Kak siapa? Kalian. Jadi sebelum ke acara inti, nanti kita, sekarang kita ibu dulu ya buat adik-adik semua ya. Tadi juga ada siapa ada mau baca puisi sama Dedi juga mau nyanyi ya. Sebentar sambil rembu soundnya agak enak kan, biar enak kan doanya ya. Jadi ada yang mau baca lagu dulu mas, sebelum acara mulai. Siapa yang bisa baca bisa surat pendek, ayo ke depan. Ayo mas ini yuk baca surat pendek dulu ya, bebas. Main temannya Rizky ya bukan? Ada yang bisa? Ada yang perempuan mana? Ada yang perempuan nggak? Ada yang perempuan, ada yang bisa kan sekarang kayak gini? Ayo, sini dong, jangan malu-malu ya. Iya, dari teman-teman dari mana? Dari yayasan mana? Dari yayasan ini ya. Ada yang bisa baca surat pendek? Nah ini bisa kan? Tanya dulu kakaknya dong, namanya siapa? Sinta, Sinta bisa baca surat pendek? Iya, di sini dulu nggak apa-apa ya, so. Sambil berdiri di sini ya, sambil berdiri di tempatnya. Boleh dibuka maskernya dulu biar nggak biar kapion. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya, ada yang juga mau nyanyi ya sekarang ya. Oke, kita sampai dulu sama kamu juga lagunya sama lagi panjang-panjang ya. Siapa Rizky? Tepuk tangan dulu sama Kulat Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dini Kali. Panggil saya Dini dari Lapas atau dari Ria Makaruki dan Uwi Kafe dan juga dari Blasto. Oke, saya akan menggunakan lagu beberapa lagu dulu saja panjang dan juga ada bertanya pada papanya. Oke, saja panjang ya. Saja panjang. Ya. Yeah.
rumah. Iya. Ada anak penempatan bapaknya ya? Iya, di sini ya. Oke. Okay. Yang kedua ya, bentar ya nanti ya. Jadi sebuah
ampunan di bulan suci Ramadan. Rasa bahagia yang tak bisa terucap oleh kata-kata. Hanya kata syukur yang terucap penuh rasa penganggungan. Rasa penganggungan penuh kebahagiaan. Karena diberi kesempatan bertemu bulan yang kau anggungkan. Ku bersihkan jiwa dan raga untuk menyambutnya. Ku tanamkan rasa penyesalan di hari-hari sebelumnya. Ku sucikan batin tanpa rasa iri untuk memuliakan bulan yang engkau muliakan. Ku bersujud padamu Tuhan semesta alam. Lantunan ayat-ayat Al-Quran aku dendamkan untuk muliakan bulan yang engkau muliakan. Demi namamu, Tuhan ku harapkan belas kasihan dan harapkan kekuatan untuk mengisi bulan yang engkau muliakan dengan kebaikan. Marhabannya Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Adi. Terima kasih buat Adi. Boleh kembali ke tempatnya. Selanjutnya yang akan membacakan puisi dari Mbak Misty Lastiana. Kami persilakan buat Misty untuk membacakan puisi. Tepuk tangan dong semuanya. Iya, makasih. Oke. Perwakilan adik-adik dari
disangi Bang Bisnan buat adik Najmi. Sebelum ke acara selanjutnya, kita diisi beberapa lagu dulu sama pengisi acara. Oh, tanya. Kita persilakan buat Kak Rian untuk menyumbangkan lagu ini. Dan selanjutnya juga ada adik-adik yang mau menari, kami persilakan Kak. Sudah.
panggil. Tepuk tangan yang meriah buat kalian. Baik, untuk lagu selanjutnya buat Kak Rizky. Dibunyi lagi untuk kota. Tepuk tangan buat Kak Rizky. Ya baik, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan dalam dokodat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Mohon izin Bapak Ibu.
Iya, keren sekali anak-anak Athena. Bila tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Athena Bila. Terima kasih Athena Bila. Baiklah buat semuanya, kita langsung ke acara intinya hari ini ya. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para hadirin semua yang sudah hadir di sini, kepada bapak ibu, kemudian anak-anak, adik-adik semua yang telah berkenan hadir di acara ini, dan nggak lupa juga tidak ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan kita bertemu di hari di sore hari yang cerah ini di dalam acara berbagi berkah Ramadan dan buka puasa bersama anak-anak disabilitas yatim dan duafa. Tepuk tangan semuanya. Iya, terima kasih. Baiklah, untuk memulai acara hari ini tentunya pasti kita akan dulu mau membacakan ayat suci Al-Qur'an buat kepada Ananda Muhammad Qasim Khalilullah. Kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Fusilat ayat 30 dan 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Terima kasih Ananda Bukasot. Sari tilawannya kami persilahkan buat ke depan. Iya, ya, Sari. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menyembuhkan pendirian mereka, maka mereka akan pergi ke lain dan mengatakan, jangan kamu takut dan jangan sembara sesedih, dan gembira mereka dengan jalan rumah yang telah dijanjikan oleh kami. Kami berkelindungan perlindunganmu ke dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya kamu menjawab apa yang kami inginkan dan membawa kita itu kejar apa yang kami inginkan sebagai hidangan bagimu dan
Demikian dari pembacaan suci Al-Quran dan seri tilawahnya. Baiklah, untuk membersihkan waktu, adik-adik semua juga berbeda sama. Masih lama ya? Masih tahan kan adik-adik? Jangan nantu harus semangat dong puasanya ya. Benar enggak? Baiklah, untuk membersihkan waktu, kita berikan sambutan kepada ketua penyelenggara kita hari ini, kepada Ibu Tri Andayani. Kamu bersihkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya pada sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara kita berbagi berkah Ramadan dan buka puasa bersama, yang tentunya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian, Bapak Taufik Hidayat selaku pimpinan perwakilan dari Direktur Poster dari DDK, kemudian Pak Leksa, Bu Lini, Pak Bambang, Bu Juju, para penggiat inklusif Kota Bandung, kemudian Bapak Ketua Forum RW Kota Bandung. Saya ucapkan terima kasih dari perwakilan dari Permata Insani, Yayasan Biruku Indonesia, itu, dan semua teman-teman sekalian dan juga anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, suatu kebanggaan, kebahagiaan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita. Dan juga luar biasa, saya terharu sebetulnya dengan kehadiran kita semua. Tidak menyangka bahwa ternyata respon dari teman-teman sekalian untuk melaksanakan kegiatan ini sangat antusias dan juga sangat bangga kepada anak-anak, karena ternyata anak-anak kemampuannya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, izinkan saya menyampaikan latar belakang kegiatan ini. Yang pertama, tentunya di bulan suci Ramadan ini kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah kita, khususnya ibadah puasa. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah lain, tarawih dan sebagainya. Kemudian juga yang tentunya tak lupa adalah berbagi. Kebetulan kami dari posko poster di sini biasanya kita rutin berbagi Jumat berkah, namun pada bulan ini kita upayakan dikumpulkan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya sekali kita laksanakan, tetapi juga dapat dilaksanakan berkali-kali. Intinya untuk berbagi rasa bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dengan berbagai keistimewaan yang Allah berikan, dan tentunya juga kita upayakan ya, saling mengasihi, saling menyayangi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, adik saya, Pak Sukses, beserta putra putrinya, kemudian juga ini adik saya, Ruli. Terima kasih sudah bantu kegiatan Mbak Andri di sini. Mudah-mudahan jadi amalan buat kita semua. Kemudian juga saya mohon maaf jika dalam penyajian maupun pelaksanaan kegiatan ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada kekurangannya. Oh ya, terima kasih juga pada Awam Media yang selalu senantiasa mendampingi kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih memberikan berita yang tentunya bukan bermaksud untuk ria, tapi kita bermaksud untuk memberikan cerita, untuk saling memberikan informasi yang baik. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Tri Andayani. Baiklah, untuk selanjutnya yang akan memberikan sambutan adalah perwakilan dari Direktur Hotel Poster Mais, yang memiliki adalah Pak Taufik Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
kami yang terhormat Ibu Tri Handayani selaku ketua pelaksana, kemudian yang terhormat ketua yayasan Ibu Indonesia, kemudian yang terhormat ketua Forum Kota Bandung, dan juga para undangan lainnya yang kami hormati yang tidak bisa menyebutkan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah, atas izin Allah, kita kita semua bisa diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya sampaikan permohonan karena Ibu Fanda selaku direktur utama PT Gateng Sindri Karya yang mengelola pos kesehatan ini, beliau tidak bisa hadir karena kebetulan beliau sudah pergi keluar kemudian ke Semarang. Jadi minta saya untuk mewakili beliau. Ya, kami sebagai pengelola pos hotel dan mungkin dengan Putri sudah berkolaborasi, karena kebetulan Putri juga mengelola kafe di sini, Posko Kafe, dan alhamdulillah sudah bekerjasama dengan baik. Kami atas nama Postal Hotel yang berbaik ikut berbahagia dan sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan mungkin Putri kalau kedepannya mungkin tidak hanya buka puasa ya, mungkin ada aspek yang lain. Kami dari Postal Hotel akan mendukung, mungkin tidak 100%, 1000% insya Allah. Dan mohon maaf, kami juga atas nama Postal Hotel mungkin karena pemerintahnya agak mendadak, saya mohon maaf juga tidak bisa mungkin memberikan makan yang berkenan kepada seluruh pelaksanaan kegiatan. Sekali lagi, kami atas nama Postal Hotel mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi, kami turut mendukung dan bersupport kepada kegiatan-kegiatan. Sekali lagi, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu buat Postal Hotel sudah memenuhi acara ini. Baiklah, selanjutnya yang akan memberikan sambutan, kita sambut dari Ketua Yayasan Mengumpul Indonesia pada Ibu-Ibu semua, Bang Tidak Tentang, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Ibu saya menyapa adik-adik tercinta ya, anak-anak putus saya. Wah, banyak yang hadir ya, yang di ujung sana. Coba tanya ke atas semua. Masih semangat rasanya? Sekarang tempel ke pundak temannya di kanan atau di kiri. Kita olahraga ya, tangannya ya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan buka puasa. Ada beberapa sambutan, jangan ribut ya. Setuju? Sekarang bisa diam? Keren. Tepuk tangan buat semuanya, yuk. Tuh. Ini kayaknya kangen-kangenan, jadi kita akan ngobrol karena ramah-ramah ketemu ya. Tadi mohon maaf bapak yang lagi sambutan, tapi mereka biasanya kecerdasan mereka itu 20 tahun. Sekali lagi terima kasih yang terhormat Bapak perwakilan dari direksi Postal Hotel Semais ya. Kemudian yang tercinta saya begini sama Kak Bolo juga yang terhormat saya, Masya Allah juga datang Bapak Bambang Gawar, kemudian Bapak Ketua Forum ini ya RW Kota Bandung Pak Bambang. Wah, komunitas masyarakat Masya Allah ini makan yang tidak terhormat. Kemudian Bapak Ustaz yang sudah hadir bersedia nanti memberikannya santapan rohani buat kita semua juga. Ini dengan timnya yang sudah mengaji, Masya Allah suaranya bagus sekali. Juga ada tadi yang saya bilang juga semua dari penyertanya dari
terbaik hidup ya. Di ujung Ramadan ini Masya Allah terasa banget ya Pak Alexa, keberkahan itu semakin besar. Saya justru merasa sedih gitu, kayaknya ini udah berkunjung Ramadan ya gitu. Saya rasa ini gak bisa tambah lagi gitu. Berasa banget kasih sayang Allah, keberkahan yang kita punya makin kesini makin besar gitu. Jadi rasanya kita berpisah dengan Ramadan. Saya sendiri dari tadi sedih gitu, yang menghitung hari gitu. Sementara kayaknya masih haus, ibadah juga masih sedikit gitu. Kalau melihat 3 minggu belakang, apa yang sudah saya lakukan gitu. Yang tidak ada gitu, kayaknya belum banyak. Tapi mudah-mudahan kegiatan ini, terima kasih Putri, menambah satu ikhtiar, satu ibadah. Saya khususnya pribadi buat teman-teman semua sedikit sama para donatur. Mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa-dosa kita, jadi nilai ibadah tersendiri, membukakan pintu kelancaran, kemudahan, keberkahan untuk kita maka di hari-hari setelah Ramadan. Dan terima kasih juga ini dan teman-teman memberikan kesempatan anak-anak untuk tampil. Dari hari ke hari saya mengenal mereka sejak kecil, selalu ada ini Pak Bambang Irawan, ada hal-hal yang enak juga. Tadi Dendi tiba-tiba bisa improve gitu. Dia bisa memberikan pemukaan yang bagus sekali menyapa teman-temannya ya kan MC? Kayaknya MC kalah dan kalah ya kan? Keren banget ya dia menyapa kita tuh. Tapi terus dulu saya tahunya belum. Jangankan bicara di depan publik terstruktur gitu. Iya. Dulu bicara aja belum bisa. Gitu ya. Sekarang luar biasa. Luar biasa dengan nyanyi Masya Allah. Kak MC jadi saksinya pula dari adik-adik yang tambah tanya-tanya. Banyak sebelumnya Bu Rini, Pak Reksa, juga Pak Taufik ya, Pak Bambang, juga Pak BI, anak-anak banyak sekali prestasi, cuma waktunya singkat, nanti lain kali kita bisa ketemu lagi. Dan saya terima dengan hangat Pak Taufik, insya Allah kita akan bikin rutin kegiatan dengan Putri untuk pemberdayaan orang tuanya dan juga meningkatkan kemampuan anak-anak dengan bakatnya. Mungkin di tempat ini kayaknya saya ngerasa melihatnya enak ya, bisa dan tidak terlalu jauh dari yayasan diriku. Mangga teman-teman dari yayasan Bali Yatim dan Duafa untuk bergabung, kita semua sama inklusif. Jadi nggak mesti bunda ngurus disabilitas saja terus sama bergabung ya. Karena di kita ada Mama Liza di sini ya, ada Mama Raka. Di fashion show itu bergabung tidak hanya anak disabilitas saja, tapi non disabilitas juga ikut. Jadi yayasan diriku memang basisnya kita mengasuh, mendampingi anak-anak disabilitas, namun terbuka bagi semua yang ingin merasakan bagaimana sih bergaul dengan teman-teman istimewa. Kalau ada orang tua yang ingin menggali kepedulian anak, bagus deh kayaknya diajak berkegiatan bersama teman-teman. Insya Allah rasa syukur dan rasa kepekaan anak kita bisa tumbuh dengan sendirinya. Karena referensi dari baca buku, dari cerita, dari film itu beda ketika mereka bersentuhan langsung dengan teman-teman istimewanya. Jadi welcome, bangga Bapak Ibu pengurus dari yayasan. Jika ini kegiatan bermain bersama yayasan itu, kami dengan senang hati menerima. Demikian sambutan dari saya. Takut lama, saya kalau dikasih mic kan harus 2 jam minimalnya Bu Rini. Aturan sadayana, mudah-mudahan kita bisa menikmati buka puasa ini dengan berbahagia, dengan nikmat dan berkah. Saya tutup dan mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sambutan dari Ibu Ketua Yayasan Permata Ibu. Ya, selanjutnya yang akan memberikan sambutan dari Ketua Forum RW Kota Bandung, waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Haji Lili Maulana. Mana Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama kita
panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, saat ini kita berada di Hotel Washer, atas izin dan atas inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan kesempatan waktu untuk berwajah bersilaturahmi dengan anak-anak kita, adik-adik kita. Semoga saja pada hari ini kita berkumpul di sini dijadikan ladang amal di bulan suci Ramadan. Amin. Yang kami hormati jajaran direksi Hotel Foster, yang kami hormati Bapak dari Yayasan, yang kami hormati Ibu Tri Handayani dan Bunda Juju dari Biruku Indonesia, dan yang kami hormati Al-Mukarom, para tim sepuh, tokoh masyarakat, dan adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur yang tidak terhingga pada hari ini, bahwa di bulan suci Ramadan kita diberikan kesempatan di dalam suatu acara seperti ini. Mohon izin memperkenalkan, saya Ketua Purna RW Kota Bandung, bahwa di Kota Bandung terdiri dari 1594 Ketua RW. Tentunya yang berKTP Kota Bandung, dari mana asalnya, dari berbagai latar belakang dan lain-lainnya, adalah warga kami, adalah anak-anak kami. Jadi yang mobil khusus yang ada di sini ini adalah anak-anak saya. Jadi saya merasa terharu bisa ketemu, bisa bersilaturahmi dengan warga kami, dengan anak-anak yang kami cintai. Hanya permohonan maaf kami sampaikan, mohon izin bahwa Ibu Tri merupakan salah satu pengurus Forum RW Kota Bandung, menginformasikan acara hari ini baru 2 hari yang lalu gitu. Jadi permohonan maaf kami sampaikan bahwa yang kami sisihkan tentunya tidak maksimal seperti yang diharapkan. Tetapi sedikit apapun, apabila kita satukan dari satu kesatuan, insya Allah akan menjadi manfaat dan menjadi barokah. Bapak Ibu, kalau kita menyimak tadi kata Bunda bahwa hari ini hanya beberapa hari lagi kita ditinggalkan bulan suci Ramadan. Dan kita bersyukur bulan tahun ini kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu, kita belum tahu di tahun depan ini apakah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Makanya selama hari ini kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan rezeki oleh Allah, sebagian rezeki kita adalah rezeki anak-anak kita juga. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya cukup sekali ini ya Bunda ya, kita ciptakan kembali acara-acara di kemudian hari. Tentunya silaturahmi Pak Direktur, kita sepakat gunanya yang namanya silaturahmi itu tidak ada kata selesai, tidak ada kata berakhir, tidak ada kata puas. Silaturahmi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, kita tetap bersilaturahmi dengan siapapun. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun. Abdul Anwar Suhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak boleh tetap berada di tempat karena kita akan sekalian menyerahkan simbolis, secara simbolis Taufik juga kepada Bapak Taufik Hidayat, juga kami bisa untuk ke depan. Bunda juga. Bunda juga. Bapak anak-anak perwakilan, anak-anak perwakilan boleh nanti dipanggil aja. Terus satu lagi tadi dari sini boleh siapa teh yang tadi sambil melawat boleh ke depan, sama yang baca puisi, yang baca puisi boleh ke depan.
pertama dari Bapak Pemilik Bayar untuk diserahkan kepada anak yatim anak Yayasan Miliku Indonesia Jabatan Disabilitas. Terima kasih dan Ibu. Semuanya nanti kebagiannya sabar ya. Nanti setelah acara kita buka bersama akan dibagikan. Iya, sudah dapat semua. Oh, belum satu lagi. Iya, foto bersama dulu semuanya. Kata panitia juga buat ibu-ibu yang gimana dapat semuanya coba. Coba dulu. Juta kan.
maka tak kala ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi ibadah ini ada meliputi ibadah jismiyah yang berkaitan dengan jasad kita. Sholat pakai jasad, bukan pakai ngebatin, bukan pakai jasad. Haji pun pakai jasad. Ini ibadah yang berkaitan dengan jasad, namanya ibadah jismiyah. Yang kedua, ibadah fikriyah yang menggunakan akal kita. Kata Nabi, ibadah fikriyah itu lebih tinggi nilainya. Tafakkur sa'atin khairum min ibadati sittin asar. Berpikir untuk selamatnya manusia dari kemurkaan Allah, selamatnya manusia supaya masuk surga, ini lebih baik daripada ibadah 60 tahun yang diterima oleh Allah SWT. Mungkin kalau kita sholat gak khusyuk, tapi ibadah fikriyah memikirkan anak-anak kita tadi, bukan saja perutnya kosong, tapi kolbiahnya terisi. Bukan saja jasadnya terisi dengan makanan bergizi, tapi kolbiahnya terisi dengan sifat ikhlas, yakin, sabar, terutama para pendidik disabilitas yang mana punya kekuatan kolbu di sini. Sebab kalau nggak kekuatan kolbu, gampang ngambeknya budak, budak carek, budak nakal dan sebagainya. Ya memang begitu, anak-anak itu begitu. Namanya ibadah kolbiah, sabar, takwa, tahammul. Kemudian ada juga ibadah kolbiah itu sendiri dan ibadah maliyah. Alhamdulillah para donatur yang telah memberikan kepada anak-anak kita semua, dan tadi Pak Eri mengatakan ini adalah anak kita semua. Betul. Satu orang yang diberi makan sebab harta kita sama dengan menyelamatkan seluruh manusia di permukaan. Satu yang dimakan oleh kita, apalagi di santun dan sebagainya, apalagi rumahnya disiapkan. Maka betul kata Nabi, aku dan orang-orang yatim ini akan bersamaku di surga. Yatim ada dua makna. Yatim memang gak punya ayah ibu. Yang kedua, yatim karena agamanya gak bisa sholat, gak bisa ngaji. Alhamdulillah teman-teman di tunarungu, di SD 1 Rungu, sekarang sudah ada Quran Braille dan sudah di, bukan saja dengan ininya, tapi dengan membacanya dengan bahasa isyarat. Sekarang alhamdulillah sudah ada. Kemarin baru diresmikan sama Kemenag juga. Bapak Ibu yang mulia, ini ibadah qalbiyah penting sekali. Sebab di bulan Ramadan semuanya kita ini, semua ibadah kita lakukan, baik jasad, baik pikiran, baik qalbu, baik mal harta juga. Sebentar lagi kita menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Satu, penyempurna saum, kekurangan saum kita. Atau ada kata marah, kata-kata kotor, kata-kata macam-macam yang keluar dari aturan, ini dengan zakat fitrah disempurnakan, dibersihkan. Apalagi dengan zakat mal kita. Ini ibadah maliyah itu meliputi zakat, wakaf, sedekah, hadiah, infak. Itu namanya ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan harta kita. Nah di bulan Ramadan ini semuanya potensi ini kita berikan. Sebab semua rukun Islam itu ujung-ujungnya mah akhlak. Ujung-ujungnya itu akhlak. Contoh, saum la'alakum tattaqun. Kepada akhlak takwa. Sholat juga tanha anil fahsai wal qurra, kepada akhlak. Haji pun demikian, memberi yatim piatu, ya, memberi makan kepada orang-orang, itu aplikasi daripada haji, sehingga rukun Islam itu buahnya semua akhlak. Angin kumaha ila umat Islam. Saya enggak sholat tapi masih tadi belum menunaikan ibadah malam. Maka dengan tersalurkannya harta kita kepada orang yang berhak, maka menjadi suci dan bersihlah diri kita. Suci dan bersih harta kita, tidak terkena balai, wabah, penyakit, mati mendadak, itu kita dengan memberikan santunan sedekah kepada orang berhak. Sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Bukan bala-bala makanan, adik-adik ya. Bala-bala itu penyakit.
lagi, ya, mati mendadak, naudzubillah. Ini saya dengan anak-anak saya ada 6-7 dengan saya kemarin, ini baru pulang ke daerah Kabupaten Bandung Barat di Cihampelas. Itu setiap pindah masjid di corong masjid itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap pindah masjid ada yang meninggal, Masya Allah, di bulan Ramadan. Mulia mereka meninggal karena di bulan Ramadan. Tapi tazkirah untuk kita, hitungan detik jangan sampai waktu kita disia-siakan untuk perkara yang bukan di luar agama. Sehingga di bulan Ramadan dan akhir ini kita akhiri dengan hal-hal yang terbaik dengan kita mengadakan perkumpulan. Saya pun diberitahu sama kakak saya berapa hari yang lalu. Padahal saya masih di Kabupaten Bandung Barat, Cihampelas juga kita mengadakan santunan seperti ini ke beberapa masjid. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ayat Quran yang sampaikan tadi untuk membentuk sifat qalbiyah. Alam yakni alladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikr. Belumkah datang kepada orang-orang beriman supaya hatinya tunduk khusyuk kepada Allah. Ketika hati kita sudah ada ketawajuhan dengan Allah, maka kebatilan dalam diri ini akan keluar dengan sendirinya. Sekarang banyak kita umat sampling, kebatilan yang luar dihancurkan, kebatilan dalam dirinya tidak dihancurkan. Jadi yang awal kita hancurkan adalah kerusakan kebatilan dalam diri. Baru di luar itu akan tertata dengan betul. Ketika seorang sudah mengenal rohnya, maka dia akan mengenal dirinya, maka dia akan mengenal rohnya. Ketika perbaikan islah diri ini datang, maka insya Allah akan menjadi kebaikan kepada rumah. Bapak Ibu perhatikan, kalau adik-adik juga perhatikan, kalau sungai yang membawa sampah, membawa bangke, membawa kayu, membawa berbagai macam, ketika masuk ke muara di lautan, yang diterima oleh laut siapa? Air saja. Sampah-sampah disingkirkan. Ketika Bapak Ibu buat kebaikan, baik secara jasmani jisminya, baik secara pemikirannya, baik secara akhlaknya ataupun sifatnya dan hartanya, dibuat kebaikan-kebaikan, nanti yang batil, yang rusak itu Allah yang akan menyingkirkan. Tugas kita buat kebaikan saja. Bukan kemungkaran dibalas dengan kemungkaran. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan wasilah Bapak Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi sebab kita berjumpa dengan Nabi SAW di padang mahsyar, mendapatkan air daripada telapak tangan baginda Nabi SAW dari telaga kausar, sehingga kehausan ketika itu tidak datang kepada kita. Salah satunya kita dengan seperti ini, berkumpul, berpisah, kita bertemu, kita memahami satu dengan yang lainnya. Inilah agama Islam. Mudah-mudahan saum Bapak Ibu diterima, sedekahnya diterima, adik-adik yang saumnya diterima. Ya. Cuma memang ada keterbatasan anak-anak kita, sebab di dalam hadis diterangkan rufi'a kalam an salasin, diangkatnya kalam tidak ditulis dosa itu ada 3 perkara. Anak kecil sampai balig, orang yang tidur sampai bangun artinya pingsan dan sebagainya. Kemudian yang tadi secara balik akalnya tidak sampai kepada itu, maka tidak ditulis jadi dosa. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak, mungkin ada perhatian khusus, berbahagialah karena tidak dihitung dosa. Itu bersyukur. Bahkan pahala mengalir bagi ibu bapak yang mengasuh mereka, mendidik mereka. Kita lihat seorang anak azab yang hafiz Al-Quran walaupun badannya tidak sempurna, kemudian juga ucapan, tapi Allah berikan azan yang pernah dilihat di apa hafiz sirid, ya. Nah, itu luar biasa. Apabila Bapak Ibu mencetak ini, berapa syafaat nanti kelak kita diberikan kepada orang hafiz. Mari di samping kita memelihara jasad anak-anak kita, kita pelihara juga dengan agama, dengan bacaan Quran, karena Quran itu lebih mudah. Kita malu hari ini saya ketemu dengan mualaf dari Jepang, dari Cina, ya, dari Amerika.
mereka 3 tahun sudah habis Al-Quran, kita yang sudah lama gak pernah bisa mampu menghafal apa yang sudah sepuh. Tapi ada nenek-nenek usianya 60 tahun, dia 5 tahun bisa hafal Al-Quran juga. Jadi masih ada kesempatan, yang penting cita-cita kuat. Mudah-mudahan menjadi memotivasi kita, adik-adik yang di tempat Yayasan Al-Biru yang dibina, mudah-mudahan mencetak orang-orang yang tidak kalah dengan rekan-rekan kita, saudara kita yang normal secara fisiknya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan, dan kita berharap siapa saja berhak kok masuk surga dari pintu memberikan anak yatim satu, dari pendidik mereka, dari penghafal-penghafal Al-Quran, dari Bapak RW juga nanti koordinasi bagaimana supaya setiap tempat. Kemarin saya pernah sedikit teliti, yang tunarungu itu ternyata banyak di kita, ada kurang lebih 2 juta yang tunarungu ya. Masih banyak yang belum bisa bahasa isyarat. Ternyata di setelah di ini memang ada bapak ibunya yang malu pindah ya. Maka mungkin ini berbagi tugas dengan Pak RW sebagai perayaan. Mudah-mudahan itu kita bisa angkat, dan juga kami dengan istri juga satu tempat 4 tahun membina supaya bisa baca Quran, termasuk sekarang di saya di sini di Hilir luar Bandung di sana, ibu-ibu yang sudah tua yang kalau baca Quran tuh 5 digit sudah lupa lagi. Tapi terus saja ngaji, yang penting ngaji. Alhamdulillah 60 orang di rumah tuh ngaji setiap jam 9 sampai jam 11 asal anak-anak, kemudian maghrib sampai isya, ibu-ibu yang kerja di pabrik bisa ngaji juga. Lama sekarang sudah ada yang bisa ngajarkan ngaji. Jadi semua bisa nangis. Mudah-mudahan pengabdian kita kepada Allah, Allah terima ya. Dan juga mudah-mudahan yayasan ini banyak lagi mengelola yayasan-yayasan yang lain juga. Juga mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, saya dengan anak-anak saya tadi sudah hafiz Quran dan semuanya di pondok, cukup saya yang sarjana saja. Jadi anak-anak saya dipondokkan, insya Allah akhir tahun ini kita membangun pondok di Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat untuk anak-anak. Nanti kita bisa kerjasama, terutama saya ingin orang yang gak mampu juga bisa ngapalin Quran, bisa jadi ulama. Sebab sekarang banyak profitnya gitu pesantren. Nah, saya rencana dengan teman-teman alumni dari IKA juga, dari SMK 13 Bandung juga, itu sedang merintis bagaimana pondok untuk orang yang tidak mampu tuh mau untuk belajar juga ya. Sekarang sedang dirintis, anak-anak saya pun nanti mungkin setahun di belajar untuk menyambungkan sanad Qurannya, sanad hadisnya. Nanti kita tahun depan sudah mulai, dan nanti bapak ibu yang anak-anaknya berpotensi untuk bisa menghafal Quran, mari kita sama-sama bekerja sama. Dan saya sendiri ingin supaya tidak berat bagi anak itu masalah biaya, yang penting bisa ngaji, bisa makan, itu aja yang penting, ngaji dan makan. Kalau ngaji saja nggak makan, kasihan perutnya lapar kan bisa. Jadi dua ini saja, kalau pesantren ini akan bisa jalan. Saya sudah praktekkan di tempat-tempat yang saya singgahi, ternyata kalau tidak dipungut bayaran, ternyata ya banyak juga yang ngasih gitu, ada karpetnya, ada apa namanya, Qurannya dan sebagainya. Profesional, kita tutup dengan doa bersama. Ini sudah masuk 4 menit lagi kepada iftar buka. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita diberikan rahmat dari Allah. Juga kita sedih sebentar lagi ditinggalkan Ramadan. Mudah-mudahan usia kita nanti sampai ke bulan Ramadan, dan di bulan-bulan selanjutnya kita pun seperti Ramadan suasana berbagi seperti ini. Bila nanti ini yang berkati Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم ثابتنا وعلى أعدائك أعدائك الإسلام أعدائك الرسل فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انكرنا ولا تنكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا يا الله يا رحمن الرحيم Engkaulah yang maha pemberi kepada makhluk-makhluk. Ya Allah, kami mohon ampunan kepada Engkau, karena Engkau adalah maha pengampun. Tanpa ampunan Engkau, kami
kami dalam keadaan rugi, ya Allah. Ampuni dosa lisan kami, dosa mata kami, telinga kami, lisan kami, dosa anggota tubuh kami, ya Allah, yang masih belum taat kepada Engkau. Ampuni, ya Allah. Bersihkan sebagaimana janjimu di bulan Ramadan, Engkau akan menghapuskan, Engkau akan menggugurkan dosa-dosa yang telah Engkau dahkan dengan sebab kami berpuasa dan bangun di malam hari. Ya Allah, ampun dosa ayah dan ibu kami yang masih hidup ataupun telah meninggal. Lapangkan di alam kuburnya, nikmatkan di alam kuburnya. Berilah cahaya-cahaya surgamu, kenikmatan-kenikmatan surga di kubur ayah dan ibu kami, kakek nenek kami. Ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami, dosa anak-anak kami. Kami belum beri anak-anak kami dengan cara yang baik, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa adik dan kakak kami, keluarga kami, saudara kami, kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru, amin. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami, puasa kami, saum kami, tilawah Quran kami, zikir kami, sholawat kami, infak kami, zakat kami, sedekah kami, amal-amal kami, ya Allah, terimalah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami untuk senantiasa memberi kepada saudara-saudara kami, kepada anak-anak kami, anak yatim, piatu, wafat, dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Allah, terimalah, ya Allah. Jadikan nanti saksi tidak di hadapan baginda Nabi-Mu, ya Allah. Kami telah akan dikumpulkan di padang mahsyar-Mu yang begitu panas dan dahsyat. Ya Allah, hanya Engkau yang melindungi kami, ya Allah. Jadikan apa-apa yang telah kami berikan untuk Engkau kepada saudara kami, ya Allah, menjadikan sebab terdamnya huru-hara di padang mahsyar, terselamatnya kami sehingga berjumpa dengan baginda Nabi-Mu, ya Allah, mendapatkan syafaatul uzma bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat-sahabat Nabi, bersama para salihin salihin syahid, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah pengabdian kami, ya Allah. Ya Allah, apabila tidak ada keikhlasan kepada kami, ya Allah, berikan rasa ikhlas kepada kami. Berikan rasa kenikmatan kami mengurus anak-anak kami, anak yatim, anak disabilitas, ya Allah. Anak-anak yang belum dibantu oleh orang tua mereka, ya Allah. Orang miskin, ya Allah, berilah kepada kami kemampuan, ya Allah, untuk menjaga mereka, memelihara mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah semua pengabdian kami, ya Allah. Jadikan, ya Allah, harta kami pembersih daripada dosa-dosa kami, pembersih daripada harta kami, menyehatkan penyakit-penyakit kami, menyembuhkan penyakit kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka pemakmur bumi dengan perintah-perintah Engkau, ya Allah, yang menjadikan dunia ini aman, tenteram, damai, ya Allah. Jadikan mereka, ya Allah, penerus-penerus para orang-orang salafus salihin, orang-orang yang saleh. Ya Allah, terimalah pertemuan kami ini, kelak menjadi saksi di akhirat-Mu, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fangsurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Faiz Suwanto. Kayaknya timnas 52 ya, sekarang maghribnya 53. Sudah masuk maghrib. Mungkin nanti saya sampaikan buat ada yang mau sholat maghrib, sebelah lorong sana naik ke atas itu musholanya, di situ posisinya. Mau bersiap-siap dulu, mau mengambil air minum dulu, silakan. Ya, ada yang ada dulu ya. Ya, benar. Oh,
selaku ketua pelaksana untuk kegiatan hari ini seperti apa dan gimana langkah seperti pembagian seperti apa Bu? Ini adalah rasa sebetulnya dari kolaborasi dari beberapa teman-teman kita yang sesampaikan mereka yang terbiasa menitipkan berkat, kemudian pada bulan Ramadan ini kami kumpulkan sehingga bisa berbagi untuk dan juga kemudian ternyata tidak di sini ada bantuan juga dari beberapa pihak, ada dari teman-teman, ada dari ada dari forum MS sehingga alhamdulillah karena kegiatan ini bisa terselenggara dan diterima. Dan untuk penerima sendiri Bu, itu anak-anak berbakat atau yang lainnya kira-kira untuk berapa orang dan gimana harapan dari Bu untuk pemberian tersebut? Kebetulan paket yang kami sediakan itu adalah paket 40 untuk lansia dan yang kebetulan juga tadi secara simbolis sudah disediakan. Ke depan inginnya sih sebetulnya tidak hanya sekedar berbagi karena kebutuhan yang kita butuhkan itu bukan hanya sumber tapi juga kesempatan mereka untuk bisa berkarya menampilkan ekspresi kemampuan mereka dan yang paling terpenting adalah agar mereka bisa diterima dimanapun mereka berada di lingkungan masyarakat kemudian di lingkungan sekolah kemudian juga di lingkungan pekerjaan itu jadi harapan saya. Selanjutnya untuk Direktur Hotel ini tanggapan Bapak seperti apa Pak untuk acara di sini? Kalau saya sih kami ucapkan terima kasih saya atas inisiatif Pak Putri dan teman-teman untuk menyelenggarakan acara ini. Karena acara yang luar biasa sangat bagus. Apalagi ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan, ini menambah nilai plus di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan berbagi. Dan ini kami sebagai pengelola Foster Hotel sangat baik kegiatan lain. Ibu dari mana dan tanggapan Ibu mengenai kegiatan seperti ini apa Bu? Saya Bunda Rumah di mengenai tanggap saya tentang kegiatan ini sangat saya apresiasi kepada penyelenggara Ibu Tri, terima kasih Yayasan Biru Indonesia dilibatkan untuk kegiatan yang mulia ini dan silaturahmi luar biasa bisa ketemu Bapak dari salah satu direktur di Hotel Foster kemudian dari pendiat pendidikan inklusi dan ada juga dari ketua Forum RW yang tadi bilang dalam sambutannya bahwa ini anak-anak kami semua gitu. Jadi saya regre gitu untuk setelah Lebaran ini nanti mudah-mudahan ya Putri kita akan buat kegiatan yang memang rutin. Jadi ini mengawali bukan yang pertama dan terakhir Insya Allah ya Pak ya. Mohon izinnya terima kasih kita akan bikin kegiatan yang menarik baik buat anak maupun buat orang tua. Jadi selamat acaranya keren. Selanjutnya Ibu selaku apa selain dari Ibu kepala sekolah dan tugas di sini seperti apa Bu dan harapan Ibu untuk kegiatan ini gimana? Ya, saya di sini sebagai pegiat pendidikan inklusi Kota Bandung khususnya tapi juga nanti mungkin kedepannya akan ke Jawa Barat ya. Kegiatan ini dadakan tapi luar biasa ya, akhirnya berhasil sukses dan terima kasih buat semua pihak yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kami sangat mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini dan tentu saja tidak hanya sekedar berbagi hadiah-hadiah seperti ini tapi juga kita ingin menguatkan anak-anak disabilitas, anak-anak yatim supaya mereka bisa mandiri ke depannya. Benar-benar seperti itu, terima kasih. Tanggapan dari Ketua Forum RW Kota Bandung dengan kegiatan seperti ini, harapan Bapak gimana Pak? Baik, yang pertama sebagai Forum RW di Kota Bandung tentunya menyambut baik dan mengapresiasi atas terlaksananya acara seperti ini. Dan kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah sukses
berjalan lancar dilaksanakan seperti ini. Dengan harapan kedepannya lebih sering lagi dilaksanakan seperti ini dalam hal berbagi, berkolaborasi dengan semua pihak untuk bisa bermanfaat dirasakan oleh anak-anak kita wabil khusus di Kota Bandung. Semoga saja acara ini dapat barokah dari Allah, bermanfaat dan berkesinambungan untuk kedepannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia kegiatan berbagi berkah bulan Ramadan untuk keluarga disabilitas, duafa dan yatim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pasukanku yang di dapur. Nah ini pasukanku, Bukasa, Ubay, Uzair, Kumen. Iya, yang kayak gitu di dapur. Nampu, ada nampu ini pasukanku. Tolong bantu taruh di sini aja dulu. Di sini semua. Nah ini sebentar ya. Nanti yang udah dikasih duduk kembali ya. Yeah.
di luar Bingung Indonesia? Sudah? Masih ada yang belum tidak di luar itu? Dan sekarang dengan Bingung tadi.
kasih. Mau nambah lagi? Boleh. Sekarang acaranya ramah-tamah, jadi bebas. Oh, yang nyanyi mangga, yang mau sholat silahkan ke atas ya. Dan berusaha kayak pemirsa.